Assalamualaikum. Kali ini di materi prakarya kelas 9, minggu ketiga, akan dibahas mengenai kemasan dan berkarya kerajinan bahan keras. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Di mana akan dibahas sedikit aja mengenai materi yang dibahas kali ini, mengenai ada kemasan produk kerajinan bahan keras dan berkarya kerajinan bahan keras. Yang pertama ada kemasan produk bahan keras, yang dimana kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan kemasan adalah kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen, dan terakhir kemasan dapat mendukung program pemasaran. Lalu manfaat kemasan itu apa? Pertama, ada produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Lalu ada kemasan merupakan sesuatunya cara perusahaan membedakan produknya, ciri pembeda produk dengan perusahaan lainnya. Lalu kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen, menambah daya tarik produk. Adapun jenis-jenis kemasan produk kerajinan bahan keras, yang pertama ada kemasan kertas, lalu ada kemasan kayu, dan terakhir ada kemasan plastik. Kemasan kertas, yang dimana kemasannya ini fleksibel, yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan juga aluminium foil. Lalu ada kemasan kayu, baik berupa peti, tong kayu, maupun palet, sangat umum digunakan di bidang transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Lalu ada kemasan plastik, yang dimana jenis plastik yang paling dikenal itu polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan juga vinyl film. Di mana produk kerajinan ini banyak digunakan kemasan plastik jenis akrilik. Di mana akrilik ini merupakan nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucier, Barex, dan juga Felix Glass. Di mana ada sifat akrilik ini ada kaku, transparan, tahan terhadap oksigen maupun cahaya, dan titik leburnya itu rendah. Dan ini ada contoh gambarnya, kemasan kertas, kayu, dan juga kemasan plastik. Di mana biasanya kemasan kertas ini banyak digunakan untuk yang sekali pakai ya, misalkan untuk membungkus makanan, misalkan kalian order online biasanya ada kemasan kertas, biasanya untuk lebih menarik, atau misalkan baju yang bisa distro pakai kemasan kertas supaya lebih kesan mewah dan juga beda daripada yang lain. Lalu ada kemasan kayu, biasanya ini untuk menjaga barang pecah belah, misalkan handphone atau guci, TV, dan lain sebagainya. Lalu ada kemasan plastik, yang dimana biasanya ini kemasannya praktis yang untuk membungkus hal-hal yang simpel, misalkan kayak cemilan-cemilan seperti itu. Lalu berkarya kerajinan bahan keras, yang dimana ada beberapa tahapan dan pembuatan kerajinannya. Yang pertama ada perancangan, pembuatan, dan juga penyajian produk kerajinan. Di mana perancangan, kegiatan awal dalam membuat suatu kerajinan, ada beberapa faktor permasalahan yang perlu kita ketahui sebelum melakukan perancangan. Yang pertama ada faktor teknis, di mana metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran, dan juga sumber daya manusianya. Lalu ada faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan juga alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Lalu ada faktor ergonomis, di mana ada kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan juga kepraktisan. Lalu ada faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Lalu ada faktor estetika, di mana menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadinya keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan, dan lalu ada faktor kondisi lingkungan, ada nilai budaya, dan juga kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Dan di sini ada pembuatan kerajinan dari kayu, bambu, dan juga rotan, alat yang dibutuhkan, gergaji, pisau raut, amplas, ember cetakan, dan juga cetakan. Dan di mana ada bahan-bahan pembuatan kerajinan dari kayu, bambu, dan juga rotan, ada bambu berdiameter 10 cm, ada kabel secukupnya, lampu 5 watt, cat atau pelitur, cat epoxy clear, dan juga terakhir ada semen. Yang dimana langkah-langkahnya pertama, potong bambunya terlebih dahulu, yang dimana panjangnya itu kurang lebih
1,5 meter, kemudian dihaluskan. Kemudian pilih salah satu ruas yang dijadikan dudukan lampu hiasnya. Kemudian pastikan ruas tersebut itu bisa berdiri, bisa utuh ya, dudukannya bisa sesuai. Lalu ruas lainnya digergaji sebagian, kemudian tambahkan lubang di bagian tengah bambunya untuk kabelnya. Lalu untuk membuat dudukannya gunakan semen dan dicetak menggunakan ember kecil dengan ketebalan semen antara 7-10 cm. Lalu ditambahkan ukuran-ukuran supaya menambah kecantikan lampu hiasnya. Setelah itu dilakukan pengecatan ulang dengan menggunakan cat epoxy clear agar bambunya mengkilap. Lalu lengkapi dengan kabel dan lampu. Kemudian kerajinan lampu hiasnya sudah siap dikemas. Nah ini mungkin cuma contoh aja. Kalau secara gambar mungkin kurang atau tulisan atau gambar mungkin kurang paham. Ini cuma contoh aja. Dan ini ada beberapa jenis kerajinan yang terbuat dari kayu, dari bambu dan juga rotan. Yang dimana bisa untuk sekolah, lalu sekolah atau untuk kayunya. Biasanya kalian taunya dari kursi-kursi dari kayu atau meja dari kayu. Nah ini bisa dibuat dari alat tulis. Nah untuk alat tulis kalian, untuk tempat pensil, untuk tempat make up atau tempat hal lainnya, nah seperti itu. Lalu kerajinan dari bambu, nah yang bisa untuk lampu, untuk tempat makan dan lain sebagainya. Lalu kerajinan dari rotan, nih, misalkan ada untuk aksesoris untuk misalkan tempat lampu dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.